Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masrahkan persoalan wiyataguna ke Kementerian Sosial. Pangnakitu Ridwan Kamil netelakeun dirina kungsi masrahkeun sawatara bonggolongan di antarana tempat matu di Dinas Sosial anu pernahna di Cibabat tapi dipondah ku eta kaum disabilitas. Jeung hareupan pasualan wiyataguna, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nambrakeun dirina satekah pola ngalakonan mediasi tepi ka ngajukeun sajumlahing bongbolongan di antarana ngancokeun tempat cicing di Dinas Sosial di Cibabat. Tapi eta usulan teh dipondah ku kaum disabilitas. Kukituna dirina masrahkeun eta pasualan ka Kementerian Sosial. Kita ada tempat di Cibabat ya, kita menyediakan kendaraan juga untuk pengangkut dari Cibabat ke wiyataguna, kita sediakan tempat makan dan lain-lain. Jadi mungkin media coba tanyanya langsung ke Kementerian Sosial, tapi pemerintah Jawa Barat mencoba memberikan pengertian-pengertian sambil memberikan solusi yang sudah dipahami oleh mereka juga. Jadi mereka tidak mau, jadi kita lihat progresnya. Sejeronik itu salah seorang kaum disabilitas anu kiwari ngarasa kausir Elda nembrakeun dirina miharep wiyataguna dipulangkeun deui jadi panti. Ceuk eta mahasiswa IKIP Siliwangi semester 4 teh meh 32 urang kapaksa cicing dina tenda dina trotoar hareupeun wiyataguna lantaran diusir ku pihak balai. Yang kami inginkan bukan sekedar rumah singgah teh. Tapi yang kami inginkan ini sosok panti dikembalikan. Kami meminta agar tanah wiyataguna ini dikembalikan fungsinya sebagai panti. Patari Jengeta, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra, Sudarsono ngetelakeun eta kaum disabilitas anu caricing di tenda teh kasilih ku parobahan pangladen anu dina nas-nasna ngarojong kaum disabilitas sangkan boga kamampu sacara mandiri. Eta kaum disabilitas teh mangrupa mahasiswa anu kungsi di bawegan pelatihan jero genep bulan. Ari kaum disabilitas anu masih dina hambalan SD, SMP, jeung SMA masih bisa caricing di wiyataguna. SD, SMP, SMA kami tetap layani mereka. Kami komitmen dengan layanan pendidikan dasar 12 tahun. Tetapi yang namanya mahasiswa kan berarti kan sudah dewasa ya, sudah seharusnya lebih mandiri lah di dalam menyelesaikan tugas-tugas pokok dan sebagainya lah sebagaimana mahasiswa. Nah ini. Jadi sejak Juli itu sebenarnya sudah pengakhir. Sudarsono Ngembohan, asrama di eta balai teh kapasitasna 150 urang. Liantian cokenen barudak SD, SMP, jeung SMA, eta asrama teh ditataharkeun pikeun kaum disabilitas anu ngalakonan pelatihan jero genep bulan. Budi Hartati, Bandung TV.